Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membahas mengenai troubleshooting hardware dan juga software sesuai janji saya di video sebelumnya. Nah, kemarin dari komentar itu ada yang request atau meminta untuk membuat grup WhatsApp khusus untuk rumpun kekomputeran. Nah, di sini saya sudah menyiapkan link di bawah, tetapi bukan grup WhatsApp, melainkan grup Telegram yang bisa teman-teman gunakan untuk saling berdiskusi mengenai seputaran SKB komputer. Kenapa saya pilih Telegram daripada WhatsApp? Itu karena Telegram sendiri memiliki kelebihan. Kalau ada postingan Lama kemudian ada teman baru yang ikut gabung, dia tetap akan bisa melihat obrolan sebelumnya. Kalau WhatsApp itu tidak bisa, jadi saya putuskan lebih baik menggunakan Telegram saja. Silahkan teman-teman yang belum memiliki Telegram bisa di-download di, di PlayStore. Oke, kita lanjutkan saja ke pembahasan yang pertama. Komputer menyala tetapi tidak ada tampilan di layar. Salah satu penyebabnya adalah A. kerusakan RAM, B. kerusakan hard disk, C. kerusakan keyboard, D. kerusakan mouse atau E. kerusakan kabel power. Jawabannya adalah yang A. kerusakan pada RAM. Komputer menyala tetapi tidak ada tampilan di layar. Hal ini sering terjadi karena memori atau RAM kendor atau kotornya kaki-kaki atau kuningan bagian RAM atau memori mati. Solusinya yaitu lepas lalu pasang kembali, bersihkan kaki-kakinya dengan penghapus pensil hingga bersih. Terakhir, coba ganti dengan RAM yang baru. Lanjut ke soal nomor 2. Sebelum melakukan install ulang melalui bootable flash disk, kita harus mengatur urutan booting melalui pengaturan BIOS dengan cara A. Masuk ke sistem BIOS dengan menekan F11 saat komputer akan booting B. Masuk ke sistem BIOS dengan menekan F2 atau delete pada komputer akan booting C. Masuk ke sistem BIOS dengan menekan huruf P saat komputer akan booting D. Masuk ke sistem BIOS dengan menekan tombol Enter saat komputer akan booting atau E menekan keyboard sembarangan. Jawabannya adalah yang B. Masuk ke sistem BIOS dengan menekan F2 atau Delete saat komputer akan booting. Langkah pertama untuk menginstal komputer atau laptop melalui flash disk ataupun disket. Yaitu dengan cara merubah urutan booting pada BIOS menjadi urutan pertama, kemudian menyimpan pengaturan tersebut. Untuk masuk ke sistem BIOS dapat dilakukan dengan menekan tombol F2 atau Delete pada keyboard pada saat komputer akan booting. Lanjut ke soal nomor 3. Setelah dihidupkan, PC tidak bereaksi apa-apa, tidak ada tampilan di monitor, tidak ada lampu indikator atau LED yang menyala. Kipas power supply tidak berputar, lampu indikator pada monitor tidak menyala. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan kerusakan pada A, RAM, B, hard disk, C monitor, D power supply, atau E prosesor. Jawabannya adalah yang D power supply. Ada dua kemungkinan ketika komputer tidak dapat dihidupkan sama sekali yaitu adanya kerusakan pada power supply dan kabel power. Lanjut ke soal nomor 4. Setelah dihidupkan tidak ada tampilan di monitor, lampu indikator atau LED di panel depan menyala, lampu indikator LED monitor berkedip-kedip, kipas power supply dan kipas prosesor berputar, tidak ada suara bip di speaker. Hal ini menunjukkan ada kemungkinan kerusakan pada A. kabel power B. mainboard C power supply, D hard disk atau E mos. Jawabannya adalah yang B, mainboard. Kerusakan mainboard ditandai dengan tidak adanya tampilan di monitor ketika komputer dinyalakan, lampu indikator atau LED di panel depan menyala, lampu indikator LED monitor berkedip-kedip, kipas power supply dan kipas processor berputar, tidak ada suara bip di speaker. Nomor 5. Di layar monitor ada pesan hard disk error, hard disk failure. Setelah itu muncul pesan press F1 to continue. Setelah kita menekan tombol F1, tidak ada operating system dan muncul pesan operating system not found. Merupakan gejala kerusakan komputer pada A. RAM, B. Mainboard, C. Power supply, D. Hard disk atau E. Processor. Ya, cukup jelas ya untuk kasus seperti ini. Jawabannya adalah yang D, Hardisk Jadi ketika muncul operating system not found, hard disk error dan hard disk failure merupakan pesan error ketika sistem tidak mendeteksi hard disk. Lanjut ke soal nomor 6. Perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak disebut A. RAM B CPU C flash disk D hard disk atau E keyboard jawabannya adalah yang B CPU pengertian CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat kelas komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan memerintah dan data dari perangkat lunak karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer CPU sering disebut juga sebagai prosesor Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan Nomor 7 Prosesor merupakan alat pemproses setiap instruksi yang masuk Prosesor berterbagi atas A. Alu dan CE B. Alu dan CPU C. Alu dan CU D. Ali dan CU Atau E. Ali dan CPU Jawabannya adalah yang C, ALU dan CU. CU atau Control Unit adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logic Unit. Di dalam CPU tersebut, outputnya dari CU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Nomor 8. Generasi prosesor yang pertama adalah A. Sandy Bridge, B. Nehalem, C. Ivy Bridge, D. Haswell, E. Broadwell. Jawabannya adalah yang B, Nehalem. Jadi yang ditanyakan pada soal ini adalah generasi prosesor Intel ya. Jadi untuk generasi pertama itu adalah Nehalem. Terus generasi 2 itu Sandy Bridge, ketiga Ivy Bridge, generasi 4 Haswell, generasi 5 ada Broadwell, kemudian ada Electric generasi 6, generasi 7 Kaby Lake dan generasi 8 9 itu Coffee Lake. Oke, lanjut. Diketahui sebuah prosesor dengan kode Intel Core i7 strip 6700K prosesor. Generasi berapakah prosesor tersebut? A ke 3, B ke 4, C ke 5, D ke 6, atau E ke 7? Jawabannya adalah yang D ke 6. Untuk soal seperti ini gampang sekali, teman-teman bisa melihat generasi komputer atau prosesor itu dilihat setelah. Simbol I7, jadi ada angka I7 strip. Nah, setelahnya itu, itu adalah generasi dari prosesor itu. Misalkan di sini ada Intel Core i3, terus strip 5, berarti generasi prosesor i3 tersebut adalah generasi ke 5. Seperti pada gambar di sini, itu ada I7, strip 6, berarti itu adalah generasi ke 6. Lanjut, nomor 10. Soket yang dirancang untuk keluarga prosesor chipset Intel Sandy Bridge dan EV Bridge adalah A. Soket LGA1156 B. Soket LGA1155 C. Soket LGA775 D. Soket LGA1150 Atau E. Soket 478 Jawabannya adalah yang B. Soket LGA1155 Soket LGA1155 juga dikenal sebagai soket H2. Soket LGA1155 dirancang untuk keluarga prosesor chipset Intel Sandy Bridge dan Ivy Bridge. Perbedaan paling mendasar dari keluarganya adalah pada dukungan memori. Pada prosesor Sandy Bridge telah mendukung hingga memori DDR3 1333, sedangkan pada Ivy Bridge mendukung hingga DDR3 1600. Lanjut nomor 11. Kita sedikit e, mengenal sejarah komputer ya. Jadi untuk penemu software pertama kali di dunia adalah A. Larry Page, B. Bill Gates, C. Steve Jobs, D. Richard Stallman, E. Charles Babbage. Jawabannya adalah yang E, Charles Babbage. Penemu software pertama kali ialah Bapaknya komputer yaitu Charles Babbage Salah satu penemu sejarah komputer pertama kali Mesin penghitung atau bisa dikenal dengan Difference Engine nomor 1 Yang ditemukan oleh Charles Babbage Merupakan salah satu ikon Yang paling populer dan terkenal dalam sejarah Nomor 12 Mampu menjalankan beberapa proses Atau beberapa program dalam satu waktu Merupakan pengertian dari A. Multi-use B multiplayer, C multicore, D multitasking, multitasking atau E Multiplatform Jawabannya adalah yang D multitasking. Multitasking atau tugas ganda adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada sebuah metode di mana banyak pekerjaan atau dikenal juga sebagai proses diolah dengan menggunakan sumber daya CPU yang sama. Nomor 13, Sistem yang merupakan turunan dari Unix dan hasil dari pengembangan perangkat lunak bebas adalah A. Windows, B. Macintosh, C. Office, D. XP atau E. Linux. Jawabannya adalah yang E, Linux. Linux adalah suatu sistem yang merupakan turunan dari Unix dan Linux juga merupakan hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumbernya yang terbuka. Lanjut ke soal nomor 14. Contoh program pengolah kata adalah A. Microsoft Word, B. Microsoft Excel, C. Corel Draw, D. Paint atau E. Com. Jawabannya adalah yang A. Microsoft Word. Perangkat lunak pengolah kata adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi segala jenis bahan yang dapat dicetak. Contoh perangkat lunak pengolah kata adalah Microsoft Word dan Open Office. Lanjut. Nomor 15. Windows 1.0 merupakan generasi pertama dari Windows yang diluncurkan ke pasar pada tahun A. 1983, B. 1984, C. 1985, D. 1986 atau E 1987. Jawabannya adalah yang C, 1985. Merupakan versi pertama sistem operasi dalam dunia sistem operasi berbasis graphical user interface atau GUI. Versi ini sebenarnya diluncurkan pertama kali pada tanggal 10 November 1983, tapi tidak pernah keluar ke pasar publik sebelum November 1985 karena banyaknya hambatan yang terjadi ketika pengembangan berlangsung ya itulah beberapa soal pembahasan dari saya mengenai troubleshooting hardware dan software jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung di grup telegram yang sudah saya singgung tadi di awal silahkan klik link invite di deskripsi Kemudian silahkan teman-teman saling berdiskusi kira-kira apa saja yang teman-teman merasa lemah Silahkan komen di kolom komentar Insya Allah nanti kalau ada kesempatan akan kita bahas Sekian dulu video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh